Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, gara-gara lupa menggembok pagar, dua sepeda motor yang terparkir di halaman rumah di larangan Kota Tangerang, Banten, digondol kawanan pencuri. Para pelaku terbilang nekat karena beraksi saat situasi sekitar masih ramai dan terekam CCTV. Rekaman CCTV menunjukkan kawanan pencuri beraksi di sebuah rumah di larangan Kota Tangerang, Banten. Satu dari empat pelaku memantau kondisi rumah. Setelah dipastikan sepi, pelaku mencuri dua sepeda motor yang terparkir di halaman rumah. Pelaku sempat kesulitan saat beraksi, namun akhirnya menggasak motor menggunakan teknik khusus. Pemilik rumah, Adi Muhtadi, mengaku teledor karena tidak mengunci pagar sepulang dari rumah sakit. Itu kan habis dari rumah sakit, rasa kuping, saya itu kan masuklah. Ada kuping, terus kunci, pagar dikunci tuh, black. Tapi nggak sampai dikunci gembok. Terus saya masuk dalam, nggak lama. Sholat, berjamaah, berbagi lagi. Gak lama dari situ, gua aja yang tahu tuh ngeliat tobeng, loh, pintu pagar kebuka apa katanya kan. Polsek Ciledug masih memburu komplotan pencuri. Warga diminta lebih waspada karena wilayah larangan termasuk rawan pencurian motor. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews, melaporkan.